1974. Dia adalah pioner pempe di Provinsi Jambi. Hari ini saya akan mencoba menu yang ada di sini. Kita udah pesan banyak, tapi sahabat-sahabat semua, saya minta dibantu nanti sama salah satu karyawannya. Ada yang bisa bantu saya? Ayo, dek, dek, dek. Ya, siapa namanya, dek? Namanya Ratna. Oh, namanya Ratna. Udah lama kerja di sini? Lumayan lama. Lama ya. Linda, hari ini saya akan makan pempek. Dan hari ini cukup banyak. Saya mau tanya, di sini ada berapa macam pempek yang di Asiung ini? Lumayan banyak, Pak. Ada pempek ulen, pempek lenjer, balok, pempek panggang, pempek kulit, tahu, keripik, sama otak-otak. Sama otak-otak. Kalau ini apanya? Oh, ini pempek selam, Pak. Oh, ini kapal selam? Iya. Ya. Sahabat-sahabat semua, semua jenis pempek yang ada di Asiok ini saya pesan hari ini dan saya akan coba. Selain itu, selain pempek yang kita pesan di sini, kita juga bisa pesan minum-minumannya ya. Hari ini saya pesan es durian. Oh, es durian, bro. Es durian, selain es durian, apa aja yang ada? Esteler. Oh, esteler kita pesan juga ya. Esteler, ada. Nah, rasanya saya sudah tidak sabar mencoba ini. Saya coba yang mana dulu ya? Saya mau tanya nih, yang paling spesial atau ciri khasnya, produk aslinya, andalannya, Asiong? Asiong ini yang mana deh? Biasanya kan. Panggang, Pak. Oh, ini panggang. Iya. Ini yang paling banyak diminati ya. Iya. Yang ini ya? Iya, dia berisi. Oh, iya. Ya. MPP-nya berisi. Iya. Ini sahabat-sahabat semua. Ini MPP-nya berisi nih. Iya. Apa isinya cabai, nih? Ada cabainya. Iya, ebi. Ebi. Sama kecap manis. Sama kecap manis. Iya. Wow. Kita coba deh. Kita coba. Dicelupinnya. Orang biasanya pakai sendok ya. Ya biasanya, tapi kalau lebih enak lagi lebih tuh enak. Pakai sendok ya. Tidak Pak? Pakai sendok. Ya. Saya ambil karena saya ingin lebih enak, maka saya tidak pakai sendok. Saya ambil sebelah saja karena hari ini saya mau coba semua. Sudah. Ini apa namanya? Ini cuka, Pak. Ini cuka? Iya.
cuka apa-apa selain cuka apa ini? Yang lain. Bumbunya cuma cuka aja, makanya di sini, Pak. Oh, cuka. Iya. Tidak ada gula merahnya. Oh, pakai gula merah. Cabai, gula merah, cabai, kecap, ya. Karena sebenarnya yang membuat cita rasa lebih mantap lagi biasanya cukanya. Iya, Pak. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut. Jadi pakai apa? Ya? Pakai ikan? Pakai ikan, Pak. Ikan apa? Ikan tenggiri. Oh, segar. Luar biasa ya. Biasanya kan kenyang, tapi ini lembut. Aromanya wangi. Ini sahabat-sahabat semua. Tadi saya lihat sendiri prosesnya ini dipanggang. Jadi pempek ini dipanggang, maka selain renyahnya, gurihnya, rasa wanginya juga dapat karena dipanggang itu. Wow, ini saudara rasa enaknya. Saya mau yang ini deh, yang ini. Ini pempek kulit. Ini pempek kulit. Kulit apa ini? Ikan, Pak. Ikan apa? Ikan tenggiri. Iya, ikan tenggiri. Tapi dicampur juga dengan daging ikan juga. Wow, pasti mantap. Eh, Padin, Padin sini, Padin, sini. Ya, aduh, Padin. Ikan tenggiri ya. Wah, mantap ini. Sama-sama semua, kulit ikan. Ya, kulit ikan tenggiri. Kulit ikan tenggiri. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lembut. Ikannya terasa. Ikan tenggirinya itu terasa banget. Mantap. Luar biasa. Mantap. Rasanya saya hanya mau coba aja, tetapi... Ketagihan, tetapi saya tetap prinsip awal mau coba semuanya. Ayo, ayo kita makan, Ini bersama dengan anaknya Pak Ustadz nih. Ayo kita coba, ayo makan yuk. Ayo makan, makan. Ini yang digoreng-gorengnya apa nih? Itu pempek tahu, Pak, tapi tahu. Dikasih juga pempeknya. Oh, pempeknya. Oh, jadi yang pempek tahu dan pempeknya ya, juga. Ini ada yang seperti mie ini apa ini? Iya, itu pempek keriting, Pak. Keriting? Ya. Kenapa dinamakan keriting nih? Karena keriting-keriting. Ini keriting-keriting. Kita coba deh yang keriting-keriting. Wow. Sepertinya mantap ini. Manyus. Mantap. Wangi, terasa ikannya ya. Karena Jambi itu juga kan tidak jauh dari laut. Laut dari Palangka. Jadi ikan-ikan tenggiri itu masih banyak ya, masih cukup banyak di Jambi. Sehingga saya kira bahan bakunya juga tidak terlalu banyak. Banyak sekali saya lihat tadi. Banyak. Udah banyak. Motor-motor juga banyak nggak pak? Biasa. Yang makan kan? Ya. Itu artinya memang rumah makan ini spesial. Karena pengunjung, saya udah berapa kali datang ke sini, tetapi tetap aja penuh ini rumah makan. Hmm.
namanya? Itu pempek balok, Pak. Pempek? Balok. Balok. Apa bedanya ini dengan apa? Ya, sama adonan, cuma beda bentuk sama rasa. Rasanya sama? Sama, cuma beda bentuk aja, Pak. Saya mau buruk juga. Yang tadi kan rasanya enak. Katanya sama dengan ini. Ya, saya buktikan dulu. Apa oh, benar-benar sama? Ada ya? Apa benar-benar sama? Bener. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini yang mulai bulan ini apa? Isinya ada? Enggak ada isi kosong. Dia cuma ada daun bawang. Oh, ya. Dalamnya ini ada daun bawangnya? Iya, yang hitam-hitam itu daun bawangnya, Pak. Oh, ya gini ya? Campuran daun bawang. Ya. Campur dengan daun bawang? Iya. Nah, kita coba. Ada daun bawangnya? Oh, benar. Di dalamnya. Nah, sama-sama. Di dalam yang hijau-hijau itu bawang. Iya, Pak. Dari aromanya? Wah. Ini harus habis semua nih. Asap. Ini harus habis semua nih. Wow. Nah, sekarang kita pindah ke kapal selam. Ini apa nih? Kapal selam. Dia diisi telur. Oh, ada telurnya ya? Iya. Di dalamnya ada telurnya. Nah, ini apa ini? Itu timun. Timun ya? Iya. Ada jadi sahabat-sahabat semua. Di dalamnya ada telurnya, kemudian ada timunnya dan rempah yang lainnya. Dimakannya sama. Sama. Dicelupin. Iya. Ayo Padil, ayo Padil. Sahabat-sahabat semua, memang tidak salah sebagian teman yang berada di Jambi dan yang pernah berkunjung ke Jambi ngomong ke saya, teman-teman saya, kalau datang ke kota Jambi jangan lupa ke rumah makan pempek Asyong yang di jalan Alam Banjar itu, karena di sana pempeknya super enak. Dan hari ini saya benar-benar datang ke sini dan saya sudah rasa dan memang mantap. Oke, saya kan dari. Nah, MPMP di sini bisa dijadikan oleh-oleh nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Kemas, ya. Bisa kemas. Bisa, bisa bertahan berapa lama? 2 hari di luar kulkas, Pak. Perjalanan. 2 hari di luar kulkas. Itu tidak mesti digoreng lagi di sana. Harus digoreng, Pak. Kalau kita kan dari sini kita tepungin. Oh iya iya iya. Ya, kita tepungin tempenya. Kalau bulat enggak, seperti lengket. Kalau kita tepungin, Pak. Kalau untuk bawa pulang, Pak. Jadi kalau sampai di sana kita goreng. Iya, Bapak cuci dulu tepungnya, ya, baru ya. Bapak goreng. Oh. Jadi sahabat-sahabat semua. Mungkin saja yang ingin membawa oleh-oleh ke kampung. Katanya kalau mau dibawa daun, tapi sudah digoreng juga kan? Belum, Pak. Oh, belum dia digoreng? Direbus. Oh, masih dalam bentuk direbus? Oh, iya. Karena ini kan sudah digoreng, kan? Iya, kalau Bapak punya asli, jadi, sebenarnya sudah dimasak. Sudah
dari masak, udah direbus, udah matang. Iya. Kemudian ditepungin. Iya, Pak. Dikasih tepung lagi supaya awet juga aja ya. Iya, Pak. Ah. Jadi yang sudah dimasak pada prinsipnya ini kan adonan sudah dimasak kan? Iya, Pak. Sudah dimasak, udah matang. Sebenarnya bisa langsung dimakan kan? Iya, Pak. Bisa langsung dimakan. Namun akan kita rasanya lebih bagus lagi apabila digoreng. Iya, sudah hangat. Oh gitu. Jadi dalam bentuk yang sudah matang yang sudah dikukus itu, kemudian dikasih tepung lagi, kemudian dikemas ya. Ya dikardus sampai nanti satu hari ya. Sampai dikemas, dibuka tepungnya, baru digoreng ulang. Tapi harus dimakan juga bisa taruh freezer, Pak. Taruh freezer. Iya. Bagaimana dengan ininya? Cukanya? Jadi kita cuka kental, Pak, kalau untuk buat kental. Oh, dikasih kental juga? Iya. Cuka tinggal tambahkan air, ada cara penyajiannya. Tapi dikasih tahu kan? Ada, Pak, di situ. Wow. Sama-sama semua. Ini nih, memang sudah sangat berpengalaman. Dari tahun 1974 sampai sekarang, tentu banyak sekali pengalaman yang sudah dapat. Hari ini juga kita diberikan gambaran bahwa pempek yang ada di Asyok ini selain bisa dinikmati langsung di tempat ini, tapi bisa juga kita bawa untuk oleh-oleh. Oke, Sinta, saya ucapkan banyak terima kasih pada banyak memberikan informasinya. Saya lanjut makan. Terima kasih ya. Makan dulu, makan. Mana? Mana? Menggapai cita-cita rintangan yang datang silih berganti, petik-petik mencekam menusuki aku. Berharap selalu doa suci dari Tuhan kasih tambatan hatiku. Ku kenal lagi saat menjelang berpisah, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihmu, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkin kau masih mengharapkanku. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah darah kini. Keriku tulang bikini gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekal legam terbakar.
tak hari kini kurus dan terhibur. Walau nafasmu kan tersendat mengikung beban yang makin sarang. Sahabat-sahabat sport, kita sudah menikmati MPP Asyong hari ini dari berbagai varian yang disiapkan. Saya sudah coba semuanya dan semuanya mantap. Saya hanya mau mengatakan bahwa MPP Asyong di sini sangat enak. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan kegiatan kita hari ini menikmati MPP Asyong di Kota Jambi. Untuk itu kepada sahabat-sahabat semua, saya minta agar sahabat-sahabat semua bisa men-subscribe dan data ini agar bisa berkembang, dan videonya jangan lupa di like, di share, dan di komen. Terima kasih banyak sahabat semua, sampai jumpa di video-video ini.